Raja Blue Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Raja Blue Channel. Untuk pertemuan kali ini, kami akan mengulas filosofi tentang Bunga Wijayakusuma, yaitu tentang keistimewaan atau kegunaan dari Bunga Wijayakusuma. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama keistimewaan Bunga Wijayakusuma. Masyarakat Jawa sering memakai nama bunga ini sebagai nama untuk seseorang. Sebab memiliki filosofi Ratu Malam pembawa berkah Raja-Raja Jawa. Selain itu, keunikan lainnya ialah keindahan bunga Wijayakusuma yang dapat dinikmati pada malam hari. Karena bunga ini akan mekar sempurna pada waktu tersebut. Bunga Wijayakusuma biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman obat oleh pendahulu kita. Namun, saat ini ia juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Jawa sering memakai nama bunga ini sebagai nama untuk seseorang. Sebab memiliki filosofi Ratu Malam pembawa berkah Raja-Raja Jawa. Selain itu, keunikan lainnya ialah keindahan bunga Wijayakusuma yang dapat dinikmati pada malam hari. Karena bunga ini akan mekar sempurna pada waktu tersebut. Bunga Wijayakusuma Epiphyllum Accipetalum adalah jenis tanaman kaktus yang memiliki bunga indah. Berwarna merah muda hingga putih. Masyarakat juga mengenalnya sebagai tanaman obat dan tanaman hias. Tanaman endemik Meksiko ini juga dapat ditemukan di wilayah India dan menyebar ke Cina hingga masuk ke Indonesia yang tropis. Selain Wijayakusuma, bunga ini memiliki nama lain seperti Ratu Malam, Kaktus Anggrek, Kaktus Bulan Inggris, dan Tan Huan Cina. Masyarakat Jawa kerap menamai seseorang dengan nama Wijayakusuma. Hal ini karena dianggap memiliki daya tarik melalui berkah dan sifat menunjukkan diri di saat yang tepat. Layaknya bunga Wijayakusuma yang mekar pada saat-saat tertentu. Bunga Wijayakusuma termasuk salah satu anggota famili kaktus yang tidak memiliki duri. Bunga Wijayakusuma memiliki diameter 10 cm berwarna putih hingga merah muda yang memiliki bau wangi. Bunganya hanya mekar pada malam hari selama beberapa jam, kemudian akan mekar kembali. Tanaman ini juga memiliki buah yang berbentuk bulat, berwarna merah dengan biji hitam. Biji tersebut dapat digunakan untuk perkembangbiakan tanaman Wijayakusuma. Manfaat bunga Wijayakusuma bagi kesehatan. Bunga Wijayakusuma memiliki manfaat dalam bidang kesehatan, yang mana sangat ampuh dalam mengobati penyakit, lantaran terdapat kandungan yang sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita dalam pengobatan tradisional. Berikut ini beberapa kegunaan bagi kesehatan. 1. Menyembuhkan luka. Bunga Wijayakusuma dipercaya dapat menyembuhkan luka luar biasa. Cara pengobatannya dengan menumbuk bunga hingga halus dan dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. 2. Meredakan radang tenggorokan. Air dari rebusan bunga Wijayakusuma dapat meringankan gejala radang tenggorokan. 3. Mengatasi bisul. Manfaat berikutnya yaitu dapat menyembuhkan penyakit bisul secara alami, yaitu dengan mencuci bunga Wijayakusuma. Tumbuk bunga tersebut hingga halus dan tempelkan pada kulit yang terkena bisul. 4. Menyembuhkan batuk. Salah satu kandungan yang dimiliki bermanfaat UNTUK menyembuhkan penyakit pernapasan seperti batuk, asma,
dan TBC tuberkulosis, cara menyembuh penyakit tersebut yaitu dengan meminum air rebusan bunga wijaya kusuma secara rutin. 5. Mengatasi jerawat. Bunga wijaya kusuma memiliki kandungan antimikroba yang dapat melawan bakteri penyebab jerawat. Bunga wijaya kusuma simbol apa? Bunga wijaya kusuma dipercaya sebagai pembawa keberuntungan untuk mengangkat derajat seseorang. Tanaman wijaya kusuma juga dipercaya dapat mendatangkan jodoh bagi penghuni rumah yang membuatnya bersinar lebih terang dari orang lain. 9 rahasia bunga wijaya kusuma yang mekar malam hari. Nomor 8 paling disukai. Bunga ini lebih sering dikaitkan dengan mitos dan kepercayaan tertentu. Dalam dunia pewayangan, bunga ini kerap disebut sebagai pusaka Batara Kresna, titisan Dewa Wisnu yang dikenal sebagai pemelihara alam semesta. Karena itu, hai bunga ini dianggap tanaman sakti. Bunga wijaya kusuma juga bunga yang harum. Bau harumnya juga bisa memberikan manfaat untuk kecantikan. Tubuh Anda bisa melakukannya dengan mandi bunga wijaya kusuma dan akan membuat tubuh menjadi lebih wangi. Kesaktian bunga wijaya kusuma bisa alirkan hujan rezeki. Bau harumnya datangkan hoki. Kesaktian mustika bunga wijaya kusuma. Kamu dikawal kodam sakti, rezeki datang dari arah tak terduga. Mustika bunga wijaya kusuma rupanya mengandung keistimewaan tinggi dan membawa rezeki besar bagi pemegangnya. Karena dipastikan bakal dikawal kodam sakti. Bahkan, kodam sakti yang ada dalam mustika bunga wijaya kusuma adalah gabungan kodam-kodam baik sehingga membawa keberuntungan dan rezeki dari arah tak terduga bagi pemegangnya. Untuk diketahui, mustika bunga wijaya kusuma merupakan batu yang berasal dari alam dan tercipta dari kuasa Tuhan yang maha besar. Terbentuk secara alamiah dari berbagai macam unsur dan energi, di mana yang paling dominan adalah intisari energi bunga wijaya kusuma. Dikatakan bahwa bunga wijaya kusuma adalah ratu bunga malam. Karena bunga ini hanya mekar di malam hari dan memiliki bau yang sangat harum. Bunga wijaya kusuma akan memberikan aura positif di kediaman Anda. Bunga ini bisa digunakan untuk ketentraman keluarga. Bunga wijaya kusuma yang tumbuh secara liar, seperti di hutan atau gunung, seringkali mewujudkan intisari kekuatannya dalam bentuk fisik, yaitu berwujud batu mustika. Dengan memiliki mustika bunga wijaya kusuma, akan meningkatkan rezeki sangkan paran, yaitu rezeki yang datang dari arah tidak terduga. Aura kodam yang ada pada mustika wijaya kusuma akan menjadikan Anda terlihat berwibawa dan berkarisma, sehingga akan menunjang kesuksesan, karir, dan jabatan. Kesaktian kombinasi kekuatan kodam dan batu mustika wijaya kusuma akan membuka sumbatan-sumbatan negatif yang menghambat rezeki Anda, menjadi penarik pembeli dan pelaris barang dagangan. Jika Anda adalah seorang pedagang, jika Anda seorang pebisnis, maka mustika bunga wijaya kusuma akan membantu Anda dalam mencari rekan bisnis yang tepat, sehingga akan membawa keuntungan kepada Anda. Kekuatan kodam dalam batu mustika wijaya kusuma akan meningkatkan daya spiritual sosok pendekar sakti di dalam diri pemegangnya. Itulah beberapa kesaktian dan manfaat yang akan diperoleh apabila Anda memiliki bunga wijaya kusuma dan batu mustika wijaya kusuma ini. Demikianlah Sino bareng kita pada hari ini, yang mengulas tentang manfaat dari bunga wijaya kusuma yang lagi banyak dicari orang sekarang. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan Sino bareng mengulas tentang mitos bunga sakti wijaya kusuma dan Ratu Pantai Selatan. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk membantu perkembangan
kanal ini dengan cara like, komentar, share, dan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau penulisan, mohon dimaafkan dan komentar di bawah kolom komentar. Sampai berjumpa lagi dengan kami Raja BLE CHNL. Akhirul kalam dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja BLE Channel.